Buka pasien eh. Asat. Rod ni Kelvin eh. Nama aku kata nama sebenarlah. Tapi macam mana boleh dapat panggilan nama Bonai ni? Dari kawan-kawan ke, dari family ke? Bonai ni start diorang panggil masa ni apa sejak first main bola tingkat 4 kat sekolah. Oh okey. Jelah. Mula-mula nak panggil Epawon lah tapi panjang sangat. Oh. Dorang tukarlah Titus Bonai. Jauh bunyi dia. Dan nama tu melekat sampai sekarang eh. Sampai sekarang pula melekat eh. Sebelum Bonai member panggil apa? Panggil Rodney ya. Oh Rodney je lah. Dan tapi engkau okey lah. Panggil Bonai tu okey lah. Rasanya. Okey. Tak ada hal. Family panggil Bonai kak? Family panggil Kelvin lah. Oh Kelvin lah. Bukan kawan je lah yang panggil Bonai eh. Boleh cerita sikit tak kau punya asal-usul kau? Share sikit. Mungkin ada fan tak tahu sebenarnya. Kau punya ayah, mak asal di mana? Mak berasal dari Sarawak, Bidayuh dan ayah saya orang Dana. Saya pun mendekat cakupan lah, bukan aku ni pasti eh. Ada tak masa dulu ialah start main bola orang confuse lah kata macam bermain import. Ada tak? Ada tak kadang-kadang tu jadi masa-masa dulu lah. Banyak terjadi ni. Yeah. Banyak orang yang apa tak tahu. Jadi dia mesti ingat apa ya saya ni import lah. Tapi bila tanya-tanya rupanya kacukan kan orang Sarawak. Yang lagi dia orang terkejut apa ya saya boleh cakap Melayu. Tak salah aku kau ada adik yang main bola kat Sarawak dulu. Apa perkembangan ni sekarang ni? Oh Abel. Ada dia masih lagi tapi dia saya rasa dia dalam sesi recovery lagi lah sebab dia baru lepas operate ankle dia. Oh. Dia main dengan mana sekarang? Bawah 21, Sarawak. Oh, okay. President Cup lah eh. Okay. Dalam adik-adik ada berapa orang, Bonai? Selain pada adik, siapa lagi yang aktif? Yang aktif, kami dua je lah. Adik-adik ada 5 orang. Yang sulung askar, yang kedua saya, yang ketiga yang main bola kat dengan Sarawak. Lepas tu yang keempat perempuan yang bongsu lelaki sekolah lagi. Okay mana? Kita cerita sikit luar pada bola lah eh. Apa kalau luar pada padang lah, setiap player kadang-kadang ada dia punya hobi tertentu kan. Jadi macam kau sendiri mungkin ada hobi tertentu ke? Kalau player-player muda sekarang suka main game kan. Okay, contohlah. Mungkin kau ada game apa ni hobi-hobi yang mungkin ramai tak tahu ke, hobi yang mungkin jangan orang dengar ke? Hobi saya kalau dekat sini ataupun dekat kampung, saya lain. Kalau dekat sini, saya lebih banyak masa duduk kat rumah. Ya. Macam tak tahu nak keluar mana. Kalau kat kampung, saya suka pergi ni, pergi kebun, pergi hutan lah dengan pupu saya. Bila bosan-bosan kat rumah, keluar lah pergi hutan. Ya. Buat apa kat hutan? Mandi sungai ke? Memburu ke apa? Ha? Macam-macam lah buat. Pandai kira orang kata kerja-kerja kampung memang Bonai pandai lah? Ha, pandai lah. Cerita sikit apa yang apa Bonai boleh share sikit, boleh kongsi sikit? Boleh apa macam memburu binatang-binatang lah. Ha, tengok jenis binatang yang nak lah. Tapi macam sekarang dah kurang sikit lah sebab nak balik kampung pun dah jarang kan. Tapi ini kita boleh katakan hobi daripada zaman sekolah lagi lah eh. Sampai sekarang, zaman sekolah sampai dekat Sarawak dulu lah. Kira macam daripada kecil dulu lagi lah dah macam tu. Jadi bila dah besar pun tak ada masalah lah. So bila dengar hobi apa, kau mana kan? Kalau anda katalah kau tak main bola sekarang, profesional kan, apa agak-agaknya kau sekarang kau jadi? Adakah kau akan jadi seorang petani ke, berkebun ke, macam mana? Yang ni tak tahu lah.
sebab dulu pernah juga terfikir masa sekolah kan. Habis sekolah ni nak buat apa, nak kerja apa. Masa tu tak terfikir lagi main bola. Fikir nak jadi apa masa, habis sekolah ni. Nak jadi polis bukan senang. Lepas tu nak, yelah kita cakap yelah kerja-kerja yang besar-besar kan. Macam ish, nak jadi apa, tak apa tunggu je lah habis sekolah. Macam tu lah fikir. Tapi tak tahu habis sekolah dapat main bola. Tak ada fikir nak jadi askar macam abang? Ada juga tapi macam askar ni kita kena betul-betul orang cakap yang mental kuat lah. Askar ni sebab kita tahu kalau dah masuk dalam, masuk dalam tu memang kena tahan je lah. Betul lah. Tapi tengok Bonai pun seorang orang yang punya ketahanan mental yang kuat ni. Alright. Okay Rodney, terima kasih banyak. Okay, atas orang kata bang santai 5 minit bersama kau untuk segmen kali ni. Download aplikasi Shoot sekarang.